Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang sedang menonton. Nama saya Aisyah bin Ammar dan saya berumur 16 tahun. Sekarang saya sedang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan. Untuk video kali ini, saya akan membuat review ataupun membedah satu buku yang dikarang oleh Cik Rohani Muhammad Zain yang berjudul Koleksi Kisah-Kisah 8 Kisah-Kisah Nabi dan Rasul. Buku ini menceritakan tentang 8 para Nabi dan Rasul seperti Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pendapat saya, sikap para Nabi dan Rasul yang diceritakan dalam buku ini dapat kita contohi. Antara nilai murni yang dapat kita pelajari adalah dari kisah Nabi Ayub. Baginda amat sabar menerima ujian yang diturunkan oleh Allah SWT ke atas baginda. Seterusnya, kita beralih pula kepada keistimewaan yang disertakan dalam buku ini. Buku ini dicetak dengan warna mengikut suku kata yang memudahkan untuk kanak-kanak membaca buku ini. Ia juga disertakan dengan gambar-gambar yang menarik. Seterusnya dapat menambah lagi minat kanak-kanak untuk membaca buku ini. Selain itu, kulit buku ini yang tebal dapat mengelakkan buku ini rosak dengan cepat. Seterusnya dapat tahan lebih lama. Dan untuk para ibu bapa di luar sana, saya sarankan anda membeli buku ini untuk diceritakan kepada anak-anak anda semua sebagai pendedahan awal kepada mereka. Inilah sebuah sedikit review saya yang dapat saya kemukakan selepas saya membaca buku ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.